Nice, kita sudah mendapatkan semuanya. Wih, siapa ini? Anda flak. Anda apa ini? Oh. Wow. Kita diberi bulu-bulu biru, guys. Wih, mantap sekali. Kita dapat bulu biru. Wow. Blue feeder namanya. Pada intinya blue feeder atau bulu biru itu digunakan sebagai mahar untuk kita berikan kepada pasangan kita kelak nanti, guys, untuk dijadikan istri tentunya. Oke, kita akan kembali dulu ke peternakan kita. Ntar aja dah, kita ke Lumina dulu. Oh, ini ada maknya Celia nih. Ada si ini, si Vesta. Ada Bude, guys. Bude, ibu gede. Kita kasih dia sesuatu. Oke. Lulu, cepat bener dah. Nyimpannya cepat sekali. Kita akan coba nemui orang ini, profesor nih. Kita coba masuk. Nice. Kita masuk ke rumahnya Bapak Profesor Dokter. Enggak tahu. Dokter Daril. Profesor Dokter Daril. Kita kasih koin. Ini Bang, Bang, aku bawa sesuatu nih, Bang. Oke, Bang. Mantap nih, Bang. Wede. Wede, ini rumahnya, guys. Penuh dengan buku-buku berserakan. Rumahnya berantakan ya. Ya maklum nih. Ilmuwan ini ya, profesor. Dia lagi mencari ide buat menemukan sebuah alat baru. Sekarang kita bakalan pergi ke sini. Ada Gustava. Kita kasih sesuatu. Halo, Bung. Yes. Wih, ini ada Gustava nih. Manusia bergitar. Manusia bergitar. Musisi jalanan, musisi jalanan. Ini ada orangnya kagak ya di dalam sini? Kita coba tanya. Oh, ada rupanya. Halo, moshi-moshi, sumimasen. Oh, anu, orewa, orewa, oi. Oi, hello, who are you? Nih. Oh, songong sekali lo, kasih bukan kagak mau, oi. Tong. Hang. Oh, gua keluar aja dah. Udah amat. Kali ini kita bakalan mengambil semua ini, guys. Seperti biasa. Harvest Moon itu, bermain Harvest Moon itu harus ini, melatih kesabaran ya. Harus menikmati yang namanya proses. Oke, kita jalani saja ya ini game Harvest Moon ya. Oh, kita ambil. Ya, sekarang kita bakalan pergi ke rumahnya Kurcaci ini. Kita coba naik ke atas. Oh, Kurcacinya lagi kerja nih, guys. Agak bisa diganggu nih kalau lagi kerja nih. Lagi bikin mercon dia. Oke, langsung aja kita bakalan pergi ke atas. Pergi ke penginapan untuk menemui siapa namanya? Lumina. Lumina si kembang desa. Apakah yang memainkan piano ini adalah Lumina? Coba kita lihat. Oh, ini ada rock nih. Wih, rock bottom. Rock, lu mau kasih ini enggak? Mau bunga kagak lu? Woi. Oke, oh ternyata dia suka bunga. Kita bakalan masuk dulu ke rumahnya Lumina. Oh ya kan, Lumina lagi main ini, guys. Lagi main piano. Eh, ada Pus. Pusnya geleng, pusnya ini, guys, tiduran. Lucu ya pusnya. Pusnya lucu, guys. Meong. Yang ini kucing hitam. Kucing putih. Kita adu. Lumina udah ini. Udah, Lumina. Woi. Ya, aku mau ngasih sesuatu nih. Lumina tunggu, Lumina. Oke. Jangan masuk dulu, Tunggu. Tunggu. Lah, dia masuk dulu, guys. Ya elah. Kita ikutan masuk kalau gitu. Oh, ini tempatnya si neneknya ini. Nah, itu ada neneknya nih. Halo.
Oh, enggak, dia enggak bisa nerima, guys, soalnya dia lagi duduk dia posisinya. Oke, kita kasih. Ya, sekarang kita bakalan pergi keluar rumah. Kita akan kembali ke kebun kita. Kita akan menemui hewan-hewan kita, menyapa mereka, dan mengambil susunya si sapi. Oke, langsung aja kita bakalan pergi ke kebun kita. Oh ya, kita akan coba jualan, guys. Jualan di sini. Ayo, jualan, jualan, jualan. Kita akan coba jualan. Siapa tahu ini Rock mau mampir. Eh, Rock, sini Rock. Oke, sini, halo, mau beli apa? Oke, kita akan coba tanya dia, guys. Kira-kira dia mau beli apa? Toy flower. Oke, kita akan jual toy flower. Oh, toy flower. Oke. Dia suka bunga, guys. Ih, lumayan. Bunga kita dibeli dia. Kita tanya lagi. Koin. Oh, koin. Oke. Kita jual koin. Uang kuno itu, guys, yang dapat dari penambangan tadi. Excuse me. Oh, kamu pengen beli toy flower? Oke, saya ada. Nih. Silakan, silakan. Oke. I'm sorry. Oh, udah kakak punya duit ya? Udah kakak punya duit. Oke, kita tinggal aja ya. Udah tutup, lapaknya ditutup. Udah. Lumayan, dapat receh dari si Rock. Oke, kita akan pulang. Dapat recehan, guys. Lumayan. Ya, sekarang kita kembali lagi di peternakan kita. Kita akan masuk ke sini. Mana nih sapi ini sama si Dombi? Halo. Halo sapi. Waduh, itu makanannya masih utuh tuh. Makanannya masih utuh, belum habis. Ya, kita halus-halus nih. Ya, kita ambil susunya si sapi. Nice, lumayan. Wih, dapat 2 kita. Mantap. Sekarang kita pergi keluar. Nice, kita lihat rumput kita. Rumput kita masih masih separuh ya ini ya, itu tuh. Kelihatan kan? Nah itu. Rumput-rumput yang kita tanam. Ayam kita sudah. Ya, kita akan mencoba menanam menanam apa namanya? Oh iya, aku lupa aku mau beli pohon, guys. Aku mau beli pohon. Oh, ini dia. Iya, aku lupa, guys, aku mau beli pohon. Besok dah, kapan-kapan kita beli pohon, oke? Kita coba tanam di sini nih. Ya, kita harus pacul terlebih dahulu nih. Nah, ini dia paculku. Kita pacul. Pacul. Oke, lumayan. Ya, kita tanami turnip. Mungkin di episode berikutnya kita bakalan coba beli bibit pohon ya. Aku sebenarnya ada tips biar cepat kaya di Harvest Moon ini. Ada sih. Yaitu, tapi kapan-kapan bakalan aku tunjukin ya tips cepat kaya di Harvest Moon. Kita akan siram dulu nih tanamannya. Siram, oke, nice. Yap, aku kira pekerjaan hari ini sudah selesai semuanya nih. Ntar, aku belum menemui si Ucok nih. Ucok, sini Ucok. Kita kasih makan dulu nih si Ucok nih, kasihan. Kita kasih mana nih? Nah, ini dia, kita kasih ini. Sini Cok, sini. Aku belum melatihmu nih. Ayo, sini. Kita tanya dulu di si Ucok nih. Oke, kita latih dulu nih si Ucok. Latihan malam-malam. Tadi pagi ini, guys, hujan. Jadinya dia nggak mau keluar. Dan kita belum melatih dia tadi pagi ya. Kita latih sekarang aja.
mumpung sekarang cuacanya cerah. Cok lompat. Oke, putar-putar cok, putar-putar. Nice, ayo. Cok anjing pintar. Oke, aku kira cukup sampai di sini cok latihannya. Oke kawan, aku kira sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Yap, seperti biasa jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, klik tombol lonceng dan follow Instagram kawan.channel supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.